Nama saya Mahmud Gemining, dari semester 2 memegang kad di 2017-2080-588. Dan hari ini saya akan buat satu video tentang refleksi tentang program ELP kami yang akan berlangsung pada besok hari ini. So, dalam video ini saya ingin memberitahu tentang kekurangan pribadi saya untuk menjadi seorang guru. Saya tahu yang ramai orang ada domain kelemahan diri sendiri, even saya sendiri, because we all humans. And saya akan memberitahu beberapa sedikit kelemahan saya lah. Yang pertama, saya ada masalah dengan keyakinan diri saya sendiri, because sebab saya memang tidak ada rasa keyakinan diri saya itu akan bertinggi. Lebih baik kalau saya kena bagi peluang untuk menjadi ketua dalam kumpulan, or even untuk membuat satu perkara yang saya belum pernah mencuba. Kalau dalam grup, memang ketua memang banyak main peranan, dan saya memang kurang keyakinan. Sekiranya kalau saya menjadi ketua dalam satu grup itu, saya dapat rasakan yang saya bukanlah ketua yang terbaik. Saya banyak merendahkan diri bila kalau saya mengurus satu kumpulan atau menjadi ketua dalam satu kumpulan. Saya rasa apa yang saya memberikan tu, saya tidak menjalankan tugas saya sebagai seorang ketua yang efisien dan juga ketua yang baiklah. Second of all is saya kurang bergaul sama orang lain. Hal ini demikian karena sebab saya dari kecil saya biasa dalam hidup kesendirian dengan diri saya sendiri, dengan dunia saya sendiri. Apa yang saya buat tu saya suka lebih kepada seorang diri. Daripada saya punya pengalaman dari kecil lagi, sekini saya membesar, saya lebih suka membuat kerja sendiri. Saya tidak suka bergaul sama orang lain because saya rasa selesa dengan hidup saya sendiri. Tadi saya baru jalan daripada program ELP daripada Komunitas Sosial, dan saya telah mendapat banyak manfaat yang saya mempelajari lah. Dan program itu juga kami dapat membangunkan rahsia diri kami untuk menjadi seorang guru yang lebih baik pada masa depan. Dan adalah maksud yang macam mana sifat seorang guru itu, dia memarahi seorang murid itu secara tegas dan garang. Kodok itu dia macam yang lebih terbuka, sifat yang lebih open kepada murid-murid ini. Dan juga saya harap daripada yang program ini saya dapat belajar lebih banyak lagi dan akan menjadi seorang guru yang baik kepada murid-murid pada masa ini. Sekian lah.